daun pohon sidir atau daun bidara. Kalau di Indonesia seperti apa ya Ustaz? Itu disebut di Indonesia dengan apel India. Ya. Saya kebetulan sangat hobi dengan tanam-tanaman, buah-buahan atau pohon-pohonan. Makanya di depan rumah saya cukup banyak saya taruh itu. Di antaranya ada pohon sidir. Jadi saya dapatkan dari beberapa teman kita memang yang bergerak di tanaman itu dikenal dengan pohon apel India. Memang buahnya sangat manis seperti apel warna hijau. Daunnya itu batangnya agak tipis ya, kadang-kadang lebih ada juga yang tebal tapi tidak terlalu besar diameternya. Itu daunnya sangat banyak dan daunnya disunnahkan untuk dipakai mengobati orang yang sedang kerasukan jin, kena sihir ya, rukyah. Makanya saya sarankan di depan rumah Anda tanam pohon itu. Daunnya juga dianjurkan untuk dipakai memandikan atau mewangikan jenazah yang sedang dimandikan. Nah, jadi daunnya sangat bagus. Kalau Anda kerasukan jin, kena sihir, itu dipakai mandi. Ya, dipakai mandi, airnya dicelupkan, kemudian dimandikan atau disiramkan di halaman rumah atau di dalam rumah bila memang ada sihir sekitar rumah itu.